Wah gila, seru banget. Gue lagi nyobain mobil listrik Geni biru Evalco bikinan mahasiswa Universitas Mercu Buana. Torsi gedenya nggak bohong, mobilnya enak banget, tenaganya enak banget. Gue mau lanjut nyobain ya, stay tune terus. Oke bro, sekarang gue udah sama kendaraan yang gue bilang tadi nih, kendaraan listrik bikinan kampus ini. Langsung aja udah ketemu sama narasumbernya. Selamat pagi pak. Selamat pagi. Saya Renis dari Grid Auto. Kalau gue tahu pak, kenalan dulu pak, bapak siapa dan sebagai apa di proyek mobil ini? Oke, Mas Haji selamat pagi. Nama saya Bambang Darmono, salah satu tim pembuat proyek mobil listrik ini. Kami beranggotakan 19 orang. Ini termasuk mobil listrik, kita beri nama Evalco. Ya, E artinya elektrik, Falco artinya burung alap-alap yang punya kecepatan 390 km/jam. Jadi secara singkat, mobil ini diharapkan bisa secepat burung itu. Betul. Harapannya seperti itu ya, Pak. Karena kita mempunyai target untuk mengikuti lomba KMLI, Kontes Mobil Listrik Indonesia, yang diadakan Dikti sebagai panitianya Polban Bandung. Jadi ini nggak cuma asal bikin, ternyata tujuannya untuk ikut kontes pak ya? Betul. Oke siap. Nah kalau lihat ukurannya ini kan rodanya 4. Betul. Ini bisa dibilang kendaraan listrik atau mobil listrik sih pak? Oh ini kita sebut mobil listrik, kalau kendaraan terlalu general ya. Jadi kita sebut sebagai mobil listrik. Mobil listrik. Karena ini menyerupai Formula One ya, yang tujuannya tadi untuk kontes balap. Nah ini kalau ngeliat bentuknya, seperti yang tadi Pak Bambang bilang, bentuknya mirip Formula One. Yeah. Kita dari body dulu deh. Ini yeah. Body warna biru. Betul. Sepertinya dari nama filosofinya biru nih, Pak. Biru ini Geni biru. Geni ini biru. Kampus Mercu Buana dominan warna biru karena Geni biru, semangat api biru. Semangat api biru, Pak. Iya, yeah, betul. Nah, kalau boleh tahu, Pak, bahannya ini dari apa, Pak? Ini fiberglass. Fiberglass. Yang punya keunggulan ringan, kuat, itu yang kita harapkan supaya pas balapan tidak membebani energi listrik. Kalau tadi sudah kita bahas sektor bodinya, sekarang kita bahas rangkanya nih, Pak. Betul. Rangkanya okay. Kita boleh geser sedikit. Nah, tadi udah bahas sektor bodinya. Iya. Yeah. Sekarang saya penasaran sama rangkanya nih pak. Betul. Boleh dong pak ceritain ini rangkanya jenis apa, bahannya pakai material apa pak? Silakan. Rangka ataupun model yang kita pakai rangkanya ada tubular space frame. Tubular space frame. Jadi ini yang efektif untuk mobil balap KMLI ini karena dia mudah meripairnya nanti kalau terjadi patah atau apa. Dan ini menggunakan jenis besi baja ya, ASTM 36. 1,5 in dan 2 in, ini roll bar atas, itu untuk sekitar rangka. Jadi kalau rangka atas ukurannya lebih besar pak ya? Lebih besar karena ini adalah sebagai proteksi juga apabila terjadi rolling dan untuk mendorong juga saat start balapan. Dia single seat, jadi satu untuk pengemudi, pakai joknya, jok racing yang biasanya ada di mobil-mobil balap nih, Pak. Ya, Sparco. Sparco. Iya. Yeah. Terus di sini juga kalau teman-teman lihat ada speedometer. Iya. Yeah. Ini speedometernya ada apa aja nih, Pak? Speedometer ini digital. Hanya untuk mengetahui kecepatan. Kecepatan. Kecepatan kendaraan ini melaju. Kalau voltase baterai ada di sini. Voltase baterainya bisa dilihat nanti di sini. Voltmeter itu ya. Iya, yeah, ini untuk deteksi kecepatan, berapa sih kecepatan saya mengendari mobil ini. Ada speedometernya, seperti itu. Nah, udah ya interiornya, ini ada seat belt-nya juga biar tetap safety ya pak? Ini adalah regulasi, harus. Karena balap, kita harus mengutamakan safety. Oke, harus wajib ada nih. Harus wajib, nah. Ada. Ini suspensi double wishbone. Suspensi double wishbone. Karena arm atas, terdiri dari arm atas dan arm bawah. Ini full custom sendiri pak, atau gimana? Ini kita terbuat dari pipa yang kita bentuk, kita manufaktur sendiri, kemudian kita las dengan kekuatan yang bagus, sehingga terbentuklah desain seperti ini. Sudah kita desain dulunya, sesuai gambar. Sesuai gambar. Jadi kita ini tidak membeli, tapi membentuk sendiri. Membentuk sendiri, Pak ya? Iya. Untuk shockbreaker-nya juga ini? Kita beli. Beli. Custom, ya. Custom milik motor-motor pada biasanya, Pak ya? Iya. Ya. Nah. Sepertinya banyak part-part yang pakai punya motor nih bro. Yeah. Kayak mulai kaki-kaki dan pengeremannya, ini shockbreaker punya motor. Pengeremannya nanti kalau bisa dilihat ya, kaliper remnya ini pakai Brembo 2 pot. Dengan cakramnya juga mirip motor nih pak. Iya, betul. Nah kalau bilang mirip motor,
Bannya ini juga saya lihat mirip motor, Pak. Iya. Yeah. Ini ban spek bannya gimana, Pak? Boleh ceritain, Pak? Ini ban 12 inch. 12 inch. Mirip motor Scoopy. Honda Scoopy yang Honda terbaru. Honda Scoopy ya? Ya, yang terbaru. Okay. Karena regulasi KMLI kita harus memakai ban seperti ini dulu supaya ringan ya. Nanti kalau formula student yang di luar negeri nanti seumpama ini lolos di KMLI, kita harus rubah menjadi ban yang tebal seperti Formula One. Jadi nanti next project akan dibuat lebih lebar. Diganti ya. Oke, diganti lebih lebar. Ya. Kalau ini kalau gue lihat spek bannya 12 in 100/90. Untuk peleknya juga bentuknya desainnya keren nih, Pak. Ya, racing bagus banget. Ya. Oke. Kita sekarang pindah ke bagian yang paling penting, yaitu jantung pacunya nih, Pak. Dapur pacunya. Betul. Boleh yuk kita lihat. Nah, tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol nih, Pak, bodi, ya, rangka, kaki-kaki. Ya, ini kan mobil listrik, jadi tidak menggunakan mesin bakar. Jadi menggunakan motor. Ini motornya. Ini motornya adalah jenis motor BLDC. BLDC. Brushless Direct Current. 2 kW, 2 kW. Kalau di convert ke watt menjadi 2000 watt. 2000 watt. Keunggulan dari mesin motor BLDC ini adalah dia tidak menggunakan sikat seperti motor biasanya atau brush, tidak menggunakan brush. Jadi free maintenance. Free maintenance. Bisa dipakai jangka panjang. Oke. Okay. Jadi prinsip kerjanya adalah sistem induksi. Di dalam motor ini ada suatu Hall sensor. Hall sensor ini mendeteksi putaran kutub utara selatan sehingga dikirim ke controller. Sehingga dialirkanlah arus sesuai fase yang dibutuhkan, fase motor itu. Untuk controllernya, Pak, pakai apa tuh, Pak? Ini controller kita beli satu paket. Satu paket? Ya, mereknya QC. QC. Ya, oh, ya okay. Itu kita satu paket. Kalau beli motor, dapat controller. Oh. Dan dapat software pemrograman. Oh, udah. Jadi mesin, controller, sama software pemrograman untuk nginput software program sesuai dengan keinginan kita saat nanti balapan. Kalau kata anak-anak sekarang sih untuk settingnya ya, Pak ya? Iya, setting. Jadi kalau di mesin bakar yang zaman dulu karburator, setting karburator, zaman EFI mereka ganti coil, ganti kabel busi, ya, seperti betul, itu. Kalau ini sudah secara elektronik, melalui software, kita mainkan software balapnya. Iya, laptop aja nih, Pak, nyetingnya nih, Pak. Iya. Oh, udah canggih nih, teman-teman. Bisa connect ke laptop dan kita setting arusnya, besarnya arus saat kondisi pengendaraan. Nah, tadi spek mesinnya udah detail banget nih, bapaknya nih, keren jelasinnya. Iya. Untuk baterainya, Pak, kira-kira ini baterainya, kalau saya lihat sih, besar ya. Iya. Cuman menurut tadi ngobrol sama teman-teman, katanya akan diganti yang lebih besar. Iya. Untuk yang ini dulu deh, Pak, boleh dijelasin pakai baterai apa, Pak? Ini baterai litium jenisnya. Dia itu kapasitasnya 48 volt 40 Ah ampere hour. Kenapa kita pakai ini adalah regulasi juga dari KMLI. Ini bisa menempuh jarak 35 km-an saat full charge. Dari full sampai habis. Ya, dari full sampai habis 35 km-an lah kurang lebihnya. Untuk ngecas baterainya, Pak, butuh waktu berapa lama? Kita bisa plug in di sini. Oh, teman-teman nanti boleh dilihat ini ada soketnya ya, Pak ya? Ya, soket. Untuk ngecas ke listrik rumahan, nah itu 4-5 jam sudah penuh. 4-5 jam sudah penuh. Ya. Nah, nanti nih, Pak, misalkan mobil ini mudah-mudahan booming dan banyak dipakai. Ya. Minimal untuk ngecasnya berapa watt listrik rumah yang kuat, Pak? Ini normal aja, Mas. Normal, 1300 watt aja bisa, sudah ya? Bisa. Oh, penasaran kapasitas tenaganya paling ini, ya, maksudnya top speed ya? Iya, top speednya. Kita sudah uji itu namanya menggunakan dyno test. Itu di dyno test bisa mencapai 80 km per jam. 80 km per jam. Nah, tapi di dyno test ngelawan roller, tapi diperkirakan kalau kita ngetes dengan jalan datar dengan permukaan yang halus ya, bisa 100 km per jam bisa tembus lah. Nah, tadi kita udah ngebahas nih, Pak, kemampuan jarak tempuh dan berapa jam ngecasnya. Untuk itu. Nah, saya penasaran nih, Pak, tenaganya mesin ini, torsinya, Pak, torsinya berapa, Pak? Ya, sesuai dengan hasil dyno test, motor ini mampu mengeluarkan torsi 228 Nm.
200. Lebih besar dari mobil motor bakar ataupun motor NMAX. NMAX cuma 65 Newton meter sekitar itu. Ini 228 Newton meter. Itu di motor, kalau di rodanya 279 Newton meter karena ada gear ratio. Untuk DK-nya, Pak, tenaga daya kuda. Daya kudanya. Nah, tadi keluar motor, keluar torsi besar puncak, keluar posisi puncak 228 Nm itu di kecepatan 13 km per jam. Nah, sekarang kita membahas power puncaknya ya, power puncak atau daya puncaknya. Ini di motor 14,7 horsepower di kecepatan 35 sampai 53 km per jam. Di roda 17 horsepower di kecepatan yang sama 35 sampai 53 km. Itu horsepower-nya yang dihasilkan mobil ini. Pasti aerodinamisnya nggak sembarangan nih, Pak. Iya, ini didesain dengan aerodinamis, koefisien drag udaranya 0,19. Ini udah diuji dengan software, SCFD, Computational Fluid Dynamic. Itu di kecepatan 10 km per jam, air drag-nya 6,11 Newton. Di kecepatan 20 km per jam, 24 Newton. Di kecepatan 40, 97 Newton, air drag-nya. Jadi, semakin kecil itu nanti malah lebih semakin baik. Tapi inilah maksimal yang sudah diuji di software CFD. Tadi ini kita udah bahas semuanya nih. Dari bodi, mesin, rangka, kemampuan mesin, baterai, sampai aerodinamisnya. Yeah. Nah, Pak, boleh nggak nih saya nyobain impresi berkendara? Oh, boleh, silakan Mas Aziz. Nah, langsung aja untuk sebelum nyoba. Dicoba ya. Sebelum nyoba, ajarin dulu dong, Pak. Gimana nih fitur-fitur atau cara makainya? Oh ya, oke. Okay. Maaf saya pindah ke sini. Oke. Okay, ini adalah switch pengaman pertama. Switch pengaman pertama. Ya, setelah kita pakai harus kita off. Ini posisi off sekarang. Ini off. Kita puter. Ini adalah dari baterai mengalir ke sini. Kemudian ini ada switch, maaf. Ini juga harus kita on, yang kedua. Oke. Nanti kontak utamanya itu atau ini, Pak? Ini yang dari baterai, ini yang ke instrumen. Oke. Nah, kita on. Di sini ada switch atas maju. Atas maju. Bawah mundur. Oh. Maju, mundur. Terus di sini ada pemakaian normal. Di strip 1, pemakaian dengan kecepatan yang tinggi bisa ke sini dan yang paling tinggi ke strip 2 ini. Nah, kalau untuk balap bisa tambah boost. Jadi di sini ada indikasi baterai 54 volt. Ada indikator baterai 54 volt. Jadi kalau semakin rendah berarti voltage-nya semakin kecil dan mungkin baterai sudah berkurang kapasitas dayanya. Nggak khawatir, wah baterainya tinggal berapa bisa dilihat. Nah, dia dari sini. Voltmeter itu. Nah, langsung ke speedometer. Speedometer ini adalah untuk mengetahui kecepatan saja. Oke. Nah, dan ada switch lampu ya. Nah. Oh, oke, siap. Jadi mobil listrik ini juga bisa disesuaikan kecepatannya nih, nggak selamanya selalu ngebut ya, Pak? Ya, bisa memilih. Bisa memilih, ada tiga tingkatan ya? Ya, satu normal, dua sedang, tiga kecepatan tinggi. Tinggi dan bisa ditambah dengan boost juga. Boost berarti banyak watt yang disuplai baterai ke motor. Gitu ya, asupannya diperbesar. Berbesar gitu ya, biar tenaganya meningkat. Oke. Nih, makasih banget nih, Pak, udah dijelasin. Sama-sama, Mas Aziz. Nah, saya jadi makin penasaran. Nanti saya izin nyoba. Nah, setelah nyoba, saya mau cerita nih gimana impresinya naik si mobil Geni biru ini, gitu ya, Pak. Boleh. Teman-teman, tadi gue udah nyobain nih berkendara bareng mobil risiknya Geni biru Evalco bikinan mahasiswa teknik mesin Universitas Mercubuana. Torsinya sekitar angka 270-an, 280-an tadi, nggak bohong. Tarikan pertamanya, akselerasinya enak banget.
Sensasi nyetir langsung Geni Biru Evalco ini memang beda banget nih sob. Torsi yang disediakan terasa instan sejak putaran mesin RPM 0. Nggak ada lagi tuh gerakan vertikal mesin, karena memang tak menggunakan sistem pembakaran internal, tapi sebuah motor listrik yang via voltase dikirimkan kepada unit motornya. So, ketika pedal gas diinjak, si motor listrik langsung menerima seluruh voltase dari baterai dan mobil ini langsung melaju dengan kekuatan maksimalnya. Oh iya nih sob, dan karena mobil ini berjenis mobil tubular, pastikan harus pakai helm ya agar tetap aman saat berkendara. Jadi harapan ke depan ini menjadi prototype untuk diimprove lagi ke depan menjadi sebuah mobil yang memang bisa dapat digunakan untuk mudah-mudahan seperti itu. Mudah-mudahan seperti itu. Terakhir nih Pak, ya. Kalau boleh tahu, ini total budget untuk jadi sebuah kendaraan sampai terbentuk ini berapa Pak? Ini total budget karena masih prototipe ya kan, jadi masih bongkar sana bongkar sini yang waktu itu ya. Totalnya kisarannya sekitar 85 sampai 90 jutaan. Kalau teman-teman yang masih penasaran nanti sama mobil listrik Geni Biru ini, bisa kepoin di IG-nya Grid Automotive atau di akun YouTube-nya Grid Auto, channel-nya Grid Automotive. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Oke, gue mau nyobain lagi nih kayaknya. Gue Jisatorik, gue pamit.